Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, misalnya Jenis Lopes Miranda. Dina kie kenyumpan nandur mengkreng guys. Mengkreng simbali tandur yang orang jenis. Pertama, kie mengkreng sing dulur-dulur kie mengkreng cengis alias mengkreng sing go panti labu menduan. Lagi sing mengkreng sing putih. Kie bahan-bahan sing perlu disiapna. Ya, kue pertama nih. Panas tuh cabe ya berarti nggak tinggal buat cabe ini ya. Terus nomor loro yang 6 pot ukuran diameter. Oke, dulu ya. Ukuran diameter 20 untuk satu batang pohon cabe. Nah yang kedua, yang ketiga ini siapkan media tanam yang dibeli di pasar ya. Sekam ya, sekam pirang-pirang nang desa ya, telur nang pabrikannya pirang-pirang. Nah, langkah pertama setelah semuanya sudah disiapkan yaitu ini sekam sama pupuk komposnya, organiknya sudah dicampur 1:1 ya, 1:1 agar terlihat campur merata, aduk rata sampai kelihatan mencampur. Nah, yang terusnya masukkan campuran pupuk organik dan sekam, lalu dimasukkan ke dalam pot yang sudah disiapkan dengan ukuran yaitu semapar. Dalam satu jari telunjuk. Setelah itu masukkan, ini dikupas dulu plastiknya yang tadinya ada di polybag ya, kecil nih ya. Ini tadi saya beli dari pasar Wage satu batang ini seharga Rp300 ya, udah segini nih, tinggal tanam, tidak usah repot-repot apa nyemai karena lama sih ya, butuh waktu sekitar 3 mingguan baru segini. Karena saya pengen praktis jadi beli aja nih satu pohonnya Rp300 nih, murah meriah. Nah, setelah itu ini dicabut plastiknya atau polybag yang tadinya ada di pohon cabe dan masukkan ke tengah-tengah ini nih. Nah, tengah-tengah ini sore-sore ini belum dicabut, saya cabut dulu karena saya gak ada asisten yang video ini, jadi ya sendiri ya. Thank you.
pot untuk ya sekalian untuk taman depan rumah ya. Salam, oke, video dari saya semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin, amin, robbal alamin. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment.